kembali bersama dengan panggungnya APS Saputra. Apa? Ini lagunya satu lagu yang sering dibawakan. Oke, tinggal di Google situ. Nah, nanti biar ketemu. Kita cocokkan dengan suasana di siang hari ini. Sembari menunggu persiapan, mungkin saja dari ibu, bapak, ya perwakilan keluarga, ada yang berkenan ingin bernyanyi bersama, monggo, saya persilahkan. Ini kalau ibu bos engkau nak tak celuk gak medun man. Engkau nek wayahe tak celuk, tak jak duet, aku kan gak pernah duet sama ibu bos. Ya, Dan juga untuk semuanya tanpa terkecuali, ya, sembari menanti hadirnya tamu undangan, karena kita paham walaupun hari Minggu, untuk masyarakat ataupun warga yang ada di wilayah Babulu ini masih disibukkan dengan aktivitas, masih disibukkan dengan rutinitas yang mesti dikerjakan. Biasanya memang meriahnya tamu undangan hadir seusai melaksanakan semua giat habis asar, maghrib, isya, memang seperti itu. Dan itu sudah tidak dipungkiri karena kita paham masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Timur ini tidak mengenal hari libur, tetap sibuk dengan rutinitas Bapak G. Semoga saja semua tugas yang dikerjakan di hari ini berjalan sesuai dengan harapan panjenengan semua. ABS Saputra. Selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda.
Ayu Arimbi, warga masyarakat dan juga keluarga sepertinya sudah tidak asing ya sama tempat kita yang satu ini, karena tadi juga sempat mendengarkan bisik-bisik bahwasanya seringkali Neng Gita ini menyempatkan waktu untuk bisa menghibur masyarakat yang ada di sini. Maksudnya kalau ada acara di sini pasti Neng Gita ada. Oke, matur thank you untuk semuanya dan juga untuk Bapak Ibu. Ya, sepertinya di hari ini walaupun dengan cuaca gerimis ya tidak menghentikan niat panjenengan untuk bisa meninggalkan tempat acara, mungkin saja karena di hari ini masih ada tugas yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, geng. Harapan saya dengan cuaca yang seperti ini enggak usah buru-buru pulang, kita bersantai dulu. Monggo, ini kesempatannya yang sangat bagus ya, terkhususnya untuk keluarga, untuk para bantu, para reba. Karena di siang hari ini tidak terlalu sibuk untuk melayani kehadiran dari tamu undangan, saya persilahkan boleh kita bernyanyi bareng. Nanti saya yakin sekali kalau begitu ramainya tamu undangan yang hadir, terus gak sempat nyanyi, Bu. Aduh, mau kok gak sempat nyanyi, aku gak iso turu. Dah, ini mumpung kesempatan tidak terlalu sibuk, kami berikan waktu yang ada. Monggo, tidak ada batasan bagi keluarga ataupun dari para bantu yang ingin bernyanyi bersama dengan kami, ataupun mungkin dari ibu ya yang ada di depan, ataupun bapak, monggo ingin request mendengarkan lagu apa, saya persilahkan supaya tambah semangat ya Pak. Saya yakin karena kemarin juga sempat juga dibisikin bahwasanya yang kita hadiri ya acara khususnya hari ini di Gang Mugirejo RT 26 banyak masyarakat 70% orang Jawa. Nggih Pak, nggih.